Hello parents, perlu nggak sih penggunaan sarung tangan pada bayi? Sarung tangan sebenarnya bermanfaat untuk menghangatkan jari dan tangan-tangan bayi. Ada beberapa hal loh yang perlu parents perhatikan sehingga tidak salah kaprah dalam penggunaan sarung tangan. Sarung tangan bisa digunakan hingga usia 2 bulan. Lalu, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gantilah sarung tangan secara berkala. Kemudian, jangan pakai sarung tangan terus-menerus. Dan perhatikan kebersihan sarung tangan serta jangan-jangan sarung tangannya sudah kekecilan. Beberapa parents menggunakan sarung tangan juga untuk melindungi kulit wajahnya dari serangan kuku-kuku yang panjang. Jadi waktunya parents juga memperhatikan apakah kuku si bayi sudah panjang atau tidak. Di saat bayi tidak menggunakan sarung tangan, disitulah dia belajar bagaimana fungsi jari dan tangannya. Bahkan dia juga bisa memberikan clue kepada parents apakah dia lagi lapar atau haus. Nah, jadi parents penggunaan sarung tangan boleh kok, tapi ada aturan mainnya. Semoga bermanfaat. Salam.